Berjumpa kembali dalam Renungan Harian NDC Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia Baru, edisi Rabu tanggal 8 Juni 2022, Pekan Biasa yang ke-10. Saudara-saudari, para pencinta Renungan NDC Indonesia yang dikasihi Tuhan, Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Sabda Yesus yang menggema dari puncak bukit membuat para ahli Taurat dan orang-orang Farisi akhirnya harus masuk lebih dalam pada suatu pergumulan atas kepenuhan seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Sabda Yesus begitu jelas dan tegas. Dalam ayat 18 sangat dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus menunjukkan kewibawaannya tidak hanya dengan mengajar, tidak hanya dengan berkhotbah atau membuat mujizat-mujizat, tetapi lebih daripada itu, Yesus dengan ketaatan total dan kesetiaannya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Dan Yesus menjadi penggenap seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Sabda Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan pengajarannya dan ketaatannya atau tindakan Yesus, Yesus memberi hukum Taurat itu suatu wajah baru. Dengan ini sepenuhnya terwujud apa yang diusahakan dalam hukum Taurat. Seperti dalam Injil Matius pasal 1 ayat 22, salah tertulis, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Atau dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus yang adalah sabda kebenaran itu sendiri. Dan inilah sabda kebenaran itu. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup keagamaan kita tidak hanya terpaku pada suatu teori atau pemahaman belaka pada seluruh isi kitab surga. Tetapi lebih daripada itu, kita harus menjadi pelaku-pelaku sabda, pelaksana-pelaksana firman. Dan untuk bisa masuk dan menjadi pelaku firman, menjadi murid Kristus yang sejati, kita pun harus menyatu dengan Kristus, yang adalah puncak pemenuhan hukum baru. Seperti dalam ungkapan Latin, esse novum in Christo, kita harus ada baru di dalam Kristus. Tuhan memberkati.